dan itu sasarannya ke siswa SMP atau yang sederajat, kemudian siswa SMA, SMK atau yang sederajat, sama dengan kita di sini. Bukan menjadi halangan, ya, bukan menjadi halangan, meskipun kita mungkin dari sekolah kita berada di kawasan kepulauan, tapi itu tidak membatasi kita bahwa kita juga bisa terlibat di dalamnya. Berikut semacam latar belakang yang melatar belakangi munculnya atau lahirnya eskul Pandu Diktat ini, perasaannya adalah respon terhadap perkembangan pesan teknologi, khususnya teknologi digital yang semakin mendominasi kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini mulai dari saat kita bangun, hampir lebih dari seperdua kehidupan kita setiap hari itu diterapkan pada digital. Terlihat saja. Kalau kita tidak mahir menggunakan memanfaatkan teknologi ini, bisa saja kita bersaudara, kita dalam satu rumah tidak pernah saling mengenal secara langsung. Masih kita lihat kan? Dalam satu rumah, kalau ada 5 orang dalam satu rumah itu, sama-sama pegang HP, yang satu juga pegang HP. Cerita bukan cerita langsung tapi terlalu, sehingga untuk saya mengenal lebih mendalam sangat susah. Ini yang dimaksud inilah, sehingga diperlukan satu pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Memang di satu sisi teknologi ini sangat-sangat bagus di satu sisi, tapi di sisi lain itu bisa menggudangkan hubungan sosial kita dengan orang lain. Jadi selain bahwa eskul digital muncul sebagai respons terhadap perkembangan pesan teknologi digital yang semakin mendominasi kehidupan sehari, ya, beberapa faktor yang mendorong lahirnya eskul digital antara lain perkembangan teknologi yang pesat tadi. Yang kedua, pentingnya keterampilan digital. Anak-anak sekalian, kapan kalian tidak mampu memanfaatkan teknologi ini, maka pasti kita akan tertinggal. Sangat-sangat gampang pekerjaan kita dipermudah dengan lahirnya teknologi ini. Ambil satu contoh, ya, ambil satu contoh bagi anak-anakku yang sementara di bangku SMA kemarin atau minggu-minggu kemarin saya pernah katakan bahwa jika Anda menguasai satu aplikasi di komputer, semisal Excel misalnya. Ini berbeda dari belakang, ya. Kalau yang di sini tentang digital semua. Ada di sini tertulis mudah percaya dan sangat tidak melakukan cek fakta. Jadi sebelum menyebarkan pesan kita harus cek dulu faktanya. Apakah itu fakta atau hoax? Yang kedua, peserta menentukan nomor urut untuk memecah jalur. Itu ada datanya. Di sini ada datanya sangat kecil. Datanya sangat kecil, kemudian ada 4 pion. Kemudian ada 4 jam untuk memecah jalur.
spion sesuai jumlah angka pada lagu. Saat berhenti, diberi kesempatan peserta satu untuk menjelaskan tentang gambar dan tulisan di mana dia berhenti. Permainan ini melatih partisipasi peserta. Jadi kita masuk ke berhenti. Setelah kita menjalankan spionnya, kita baca di sini. Kalau misalnya ada di nomor 2, di nomor 2 itu ya kita baca ya. Iya. Iya. Kemudian yang keempat, setelah peserta pertama memberikan penjelasan, baru lanjut peserta kedua untuk bermain memberikan. Apa yang didapatkan dari materi kita pada hari ini?
nikir gitu. Eh, bagaimana pemainnya? Wow. Kita sengaja. Anak keren.